Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, kali ini saya mau mencoba untuk mendemonstrasikan cara penggunaan aplikasi di drone XS816 ini menggunakan handphone Android. Kita kalibrasi dulu remote controlnya. Kalau sudah, kita langsung buka handphonenya, Androidnya. Kita konekkan wifi-nya antara wifi drone dengan wifi handphone. Di situ ada M8 bla bla bla, kita klik menghubungkan. Kita tunggu sampai ada pemberitahuan selanjutnya. Ya, di situ internet mungkin tidak tersedia. Jaga koneksi wifi. Ya, tersambung tanpa internet. Beberapa orang menganggap bahwa wifi drone itu memerlukan kuota internet, jadi mereka takut boros. Untuk sebelumnya ini ada aplikasinya, yaitu XS Visual, bisa di-download di Play Store, Google Play Store dan sebagainya ya. Ya, kita kalibrasi dulu, tadi sudah nyambung wifi-nya si drone dengan HP. Calibrating dan sukses, kita klik start. Ya, sudah nyambung antara kamera drone dengan layar di handphone, itu sudah real time nyambung. Kameranya cukup jernih menurut saya ya, 4K walaupun tidak 4K beneran, tapi 4K lumayan lah, cukup jelas. Dengan drone yang harganya di bawah 1 juta, saya kira ini cukup mumpuni ya. Saya ulangi lagi, tadi nyambung yang wifi, masalah wifi, banyak orang beranggapan mengira bahwa menggunakan drone atau bermain drone itu takut boros kuota internet karena pakai wifi. Yang sebenarnya adalah benar pakai wifi, cuma tidak nyedot kuota. Jadi wifi-nya itu antara wifi drone yang memancarkan gelombang wifi dengan HP itu tidak nyedot kuota. Ya, itu tadi adalah kamera bawah seperti itu. Ini kamera depan cukup jelas ya. Visuo XS816 ada dua kamera, kamera depan dan kamera bawah. Kamera bawah bisa kita rekam juga, tapi kualitasnya tidak sebagus yang kamera depannya. Karena kamera bawah itu multifungsi, bisa untuk merekam bagian bawah dan juga sebagai optical flow. Itu seperti itu ya saudara. Jadi saya ulangi lagi, banyak yang beranggapan bermain drone takut boros internet, kuota internet, karena menggunakan wifi. Yang benar adalah betul, drone itu menggunakan wifi, beberapa drone, tapi tidak ada kuotanya. Seperti itu. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.